dulu di atas dulu. Dirimu bisa muter sana. Terus lo pulangnya. Tapi wow, cool. Keren banget, men. Andi, Wak. Muntuk. Ya, bayangkan itu ini. Cina kan bayang, ini adalah wisata apa? Kawah Domas. Yes. Kawah Domas. Lihat airnya sangat mendidih. Mantep coy. Wah, ada yang nekat. Ternyata ada yang nekat. Dia berani. Wow. Kosek. Siap. Santurian kapan yang mungkin ya? Apa ya? Santurian. Malah. Kita sedang berada di dia. Iya. Kira-kira. Anda mau direbus di sini? Hah? Lihatlah, airnya sangat panas dan memuncrat-muncrat. Lihat. Wow. Ini panas banget. Halo. Sebenarnya kawasan wisata Domas itu sangat menarik. Tapi yang bikin gak menarik itu adalah jalan menuju situnya. Lihat aja. Mereka ini sudah sangat capek. Kita lihat, tanyakan ke depan. Tara. Are you ready? Let's go. Jalan meter. Untuk lo yang gue hobi fotografi, mungkin lo bisa muasin hobi lo di sini. Tapi dengkul lo harus bisa. Tapi lo harus punya dengkul yang kuat. You know dengkul? Dengkul is lutut. Lo bisa dapat objek fotografi banyak banget. Seperti pohon-pohon ini, plant, animal. Oh, animal enggak ada sih. Semut animal lagi. Ya, semut mungkin. Atau ini ada dua. Bukan ini, malah ini mah. Tuhan paling sakti. Ya, ini yang berada di kawasan wisata Domas. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana pendapat pengunjung tempat wisata Kawah Domas ini? Kita sudah dapat satu pengunjung yang sedang kecapean. Bagaimana pendapat Anda tentang tempat wisata ini? Sungguh melelahkan, tapi mantap. Apa yang membuat Anda mengunjungi tempat ini? Sedangkan Anda sudah menduga pasti akan kecapean. Memang awalnya kita capek dan mungkin setelahnya juga kita bakalan lebih capek. Tetapi ketika kita sudah mendatangi kawah dan melihat eksotikan pemandangannya, rasa capek, rasa penat, rasa lelah. Jadi Anda tidak menyesal untuk mengunjungi tempat ini? Sangat tidak menyesal. Kemudian, apakah Anda akan berniat akan mengunjungi tempat ini lagi? Insya Allah ntar kalau udah punya pasangannya. Oke. Terima kasih. Sudah bener-bener.